أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang Berusaha Puan Pengetua Puan Faizah Jumari, Barisan Penolong Kanan AJKPIBG, Ketua-ketua Jabatan, Guru-guru, Staff-staff, para pelajar lelaki dan semua yang mengikuti program ceramah Maulidur Rasul Sekolah Menengah Setia Budi dengan tajuk yang saya akan sampaikan pada hari ini, iaitu Adab Mendahului Ilmu. Penganjuran program ini adalah dari pihak pentadbir dengan kerjasama Unit Dakwah Irsyad Sekolah Menengah Setia Budi. Dan antara objektif program ini ialah memperingati hari lahirnya insan agung dan suci pembawa rahmat kepada umat, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencontohi sifat kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyediakan anak-anak sebagai khalifah di masa hadapan. Yang ketiga, meneladani kisah perjuangan baginda dalam mencakupi pelbagai aspek kehidupan, khususnya adab sebagai penuntut ilmu. Yang keempat, mendisiplinkan diri, terutama di dalam dunia alam maya yang menghadapi cabaran. Dan yang terakhir, memartabatkan nilai adab itu sendiri dalam diri dan dalam apa jua situasi dan suasana. Semoga program ini nanti ataupun ceramah yang saya akan sampaikan ini akan memberi manfaat yang besar kepada seluruh warga kerja Sekolah Menengah Setia Budi, para ibu bapa dan generasi khalifah akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan ceramah pada hari ini, ingin saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, semua hadirin yang menonton ceramah kita pada kali ini untuk sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik, ibu bapa, para penonton sekalian, sebenarnya apabila kita berselawat sekali ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berselawat 10 kali ke atas kita. Allah berfirman dalam Quran, innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pada kali ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan sebenarnya Maulidur Rasul ini ada satu tajuk yang sebenarnya ramai orang berceramah mengenai dengannya, tentang perwatakan Nabi, tentang pakaian Nabi, bagaimana Nabi bergaul dengan manusia, bagaimana Nabi memberikan irsyadat ataupun kata orang tu nasihat, bagaimana melakukan ibadah dia dalam semua segi sebenarnya lengkap. Tetapi oleh kerana kita mengadakan ceramah ini di Sekolah Menengah Setia Budi, saya ingin membawa satu tajuk iaitu Adab Mendahului Ilmu, kerana perkara ini adalah satu perkara yang semakin kita lihat hilang daripada anak-anak kita, hilang daripada masyarakat Islam kita. Jadi apalah kiranya kalau kita dapat memberikan kembali nasihat, tazkirah, supaya adab ini kita dapat jaga. Kerana sebelum kita mendapatkan ilmu, adab itu perlu diletakkan di hadapan. Barulah kita akan memperolehi ilmu yang barakah, ilmu yang memberi manfaat. Kalau kita hanya menuntut ilmu tetapi kita kekurangan adab, maka orang tidak akan hormat kepada kita. Ilmu yang ada pada kita tu orang tak akan pandang walaupun sebelah mata, kerana ia tidak disertai oleh adab. Baik. Kita lihat sepotong ayat daripada surah Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah kata apa? Demi sesungguhnya
adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan, yakni keredaan Allah Subhanahu wa taala dan balasan baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya sama ada dalam masa susah dan masa senang. Ayat ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak setiabudi sekalian, memberikan kita gambaran bahawa kalau kita nak berjaya dalam hidup di dunia, kita nak berjaya di akhirat, kata orang tu berjaya fiddarain, di dunia dan di akhirat, ada dua kunci utama yang diletakkan di dalam ayat ini. Yang pertama, hendaklah kita mengingati Allah dengan banyak-banyak. Tetapi sebelum tu ada lagi yang perlu kita tekankan di sini adalah peribadi Rasulullah yang perlu kita ikut daripada A to Z. Kerana kepribadian Rasulullah ini menjadi satu role model. Kata apa, kata ayat ini kata apa tadi? Uswatun hasanah, adalah satu contoh tauladan yang perlu kita ikut kalau kita nak berjaya. Sebab tu kita menceritakan pasal peribadi Rasulullah ni di sana, di sini, maudhu Rasul kita menceritakan peribadi. Kerana ini adalah jaminan, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian, jaminan kita untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Selain itu, kita perlulah mengingati Allah banyak. Jadi kalau kita combine dua perkara asas ini, insya-Allah kita akan jadilah golongan yang dikatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang nak kembali mendapat balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu taala, maka hendaklah kita melakukan dua perkara ini. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang hadirin dan juga anak-anak setiabudi sekalian, insya-Allah ustaz ini menekankan berkenaan dengan adab. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, sebenarnya kesempurnaan kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, ada kitab di sana yang dipanggil Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan dengan detail sekali tentang makanan, tentang pakaian Nabi, bagaimana Nabi bertutur, bagaimana Nabi bergurau senda, Nabi ketawa, Nabi senyum dan segala-galanya diletakkan di dalam kitab ini. Namun dalam masa yang singkat dan terhad ini, saya ingin membawakan beberapa potong hadis sahaja yang penting kita boleh memanfaatkan, biar tak banyak tetapi ada manfaatnya, daripada kita mengaji banyak sangat hadis tetapi satu pun kita tak cuba amalkan. Dengan harapan dengan hadis-hadis dan juga perbincangan kita pada hari ini, insya-Allah kita boleh mengamalkannya dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Baik, kita lihat kepada hadis pertama yang ingin saya bawakan, yakni berkenaan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertutur bab mengenai pertuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sedikit hadis ni daripada Aisyah. Ain Aisyata qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadha walakinahu kana yatakallamu بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. Daripada Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercakap dengan cepat seperti mana kamu bercakap, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bercakap, baginda akan bercakap dengan jelas dan terperinci, orang yang duduk bersama baginda akan dapat menghafalnya. Jadi daripada hadis ni, apa yang boleh kita keluarkan? Yang pertama ialah, apabila baginda bercakap, baginda akan bercakap dengan jelas dan terperinci. Jadi ini dah juga adab yang sebenarnya adik-adik perlu jaga apabila berhubungan, apabila bertutur dengan ibu bapa, dengan staf pentadbiran sekolah dan juga dengan guru-guru. Apabila kita cakap, kita panggil dengan panggilan yang baik, Cikgu Azman, Ustazul Fadli, saya nak tanya sesuatu. Jangan kita gunakan lafaz-lafaz, nama-nama yang tidak baik. Kita panggil, oi Zul, ataupun hey man. Okay? Kadang-kadang kita bertutur sama sama dengan kawan-kawan kita juga. Jangan kita gunakan panggilan yang tidak disenangi oleh guru-guru kita. Kita kata kadang-kadang kita tengah berbual dengan kawan-kawan kita, bila cikgu ataupun ustaz datang, dia kata, ha tu man datang tu. Padahal nama dia Cikgu Azman. Kita panggil, oh, man datang, man datang.
So, perkara ini adalah perkara yang tidak baik dan tidak perlu dicontohi oleh pelajar-pelajar sebenarnya dan tidak patut diamalkan oleh pelajar-pelajar Islam. Okay. Dan apabila kita bercakap dengan guru, kita perlu bercakap dengan jelas dan terperinci. Kalau kita WhatsApp, kita message, jangan kita tanya soalan-soalan yang tidak jelas dan tidak terperinci. Contohnya, kita katakan, "Cikgu, ada kelas? Ada kelas tak? Ada kelas apa?" Cikgu akan tanya, "Tapi cikgu, ada tak kelas bahasa Arab nanti?" Okay. "Cikgu, saya nak bayar yuran untuk bulan September." Ataupun, "Cikgu, saya nak tanya berkenaan dengan pelajaran matematik ni, tajuk yang ke-6 ini berkenaan dengan perkara ini. Apakah saya dah baca dan juga tapi masih lagi tak faham. Boleh cikgu terangkan semula?" Jadi kita bercakap dengan jelas dan terperinci. Dan apabila kita, guru-guru pula, apabila memberikan ilmu kepada pelajar, juga perlu jelas. Jangan sampai pelajar tu terpinga-pinga, tergaru-garu kepala, tak faham apa yang kita cuba sampaikan. Sampai mana? Sampailah anak-anak kita yang duduk di hadapan kita sebagai murid ni akan dapat menghafal perkataan, dapat mendigest, menghadam perkataan yang kita cuba sampaikan. Nasihat yang sama ini saya tujukan juga kepada para ibu bapa, ibu ayah sekalian, apabila kita menasihati anak-anak kita. Okey, apatah lagi mereka yang berada di usia remaja ini, yang usia yang sangat mencabar. Apabila kita memberikan arahan, memberikan nasihat, kita perlu pastikan bahawa nasihat dan juga tunjuk ajar dan juga arahan kita tu jelas, supaya anak-anak ini nanti dapat mengikuti apa yang kita mahukan daripada mereka dengan baik. Jadi inilah dia salah satu hadis yang menunjukkan bagaimana Rasulullah memberikan satu isyarat kepada kita, bagaimana kita bertutur ataupun kita berkomunikasi sesama dengan orang lain, sama ada pelajar kepada guru, guru dengan pelajar, guru dengan guru, pelajar dengan pelajar, anak dengan bapa, ibu dan ibu kepada anak dan sebagainya. Baik, ini adalah hadis yang pertama, jelas. Okey, kita pergi kepada hadis yang kedua. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan lituqala anhu. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengulangi perkataan baginda sebanyak 3 kali agar dapat diingati daripadanya. Seperti yang saya sebut tadi, kalau kita sampaikan perkara itu tak berapa jelas, kita perlu ulang. Tidak semestinya perlu 3 kali. Kita kena ulang. Kadang-kadang ada pelajar yang cepat, kita udangkan ulang mungkin 2-3 kali saja. Tapi pelajar yang kita rasa agak lemah, mungkin kita perlu ulang pengajaran dan juga pembelajaran itu ataupun nota-nota yang kita berikan kepada anak-anak tu lebih daripada 3 kali sehinggalah mereka memahaminya. Saya kira perkara yang sama juga perlu di amalkan oleh pelajar-pelajar apabila kita ingin menguasai sesuatu ilmu tu. Kadang-kadang kita hafal Al-Quran, kita hafal pembelajaran kita, nota pelajaran. Sebab tu kita perlu pengulangan, kerana pengulangan ataupun repetition ni akan membantu kita menukarkan daripada short term memory kepada long term memory. Okay, ingatan kita yang tahap jangka masa pendek, dia akan menjadi ingatan jangka masa panjang sekiranya berlaku pengulangan. Kita ulang. Sama sahaja perkara ini dilazimi sebenarnya oleh ulama-ulama warisan, ulama-ulama hadis, ulama-ulama dunia Islam. Malah mereka-mereka daripada barat juga menggalakkan supaya kaedah repetition ataupun pengulangan ini dilakukan di dalam bidang pendidikan. Apatah lagi anak-anak yang sekarang ni banyak ilmu-ilmu yang kita dapati dalam usia remaja ni lah, di sekolah menengah ya, banyak ilmu-ilmu sebenarnya kita nak gali, kita nak faham. Jadi teknik pengulangan ini sangatlah penting. Okey, seperti mana yang terdapat di dalam hadis daripada Anas bin Malik ini. Baik. Seterusnya kita pergi kepada hadis daripada Abbas bin Muhammad Ad-Duri. Katanya apa? Haddathana Abbas ibn Muhammad Ad-Duri قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المكبوري
عن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. Okay, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa katanya? Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, engkau bergurau dengan kami. Rasulullah menjawab, aku tidak mengata kecuali yang benar. Lihat, hadis ini menunjukkan berkenaan dengan Nabi, bagaimana Nabi ini bergurau dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, Nabi ini macam kita juga, orang biasa. Ada kalanya Nabi memerlukan hiburan, ada kalanya Nabi perlukan kepada gurauan supaya hidup ni tak adalah kita rasa ibadah sahaja, tapi perlu ada gurauan kerana Nabi juga adalah manusia biasa. Ana basyarum mislukum, Nabi kata, aku ini manusia seperti kamu. Aku makan, aku minum, aku berkahwin dan aku juga bergurau. Tetapi perlu diingat, wahai adik-adik sekalian, para penonton ibu bapa dan juga staf pentadbiran daripada sekolah menengah Setia Budi, kalau kita nak bergurau juga tak boleh bergurau perkara-perkara yang tipu, okay? Perkara-perkara yang dusta, perkara-perkara yang melalaikan. Nabi kata, walaupun aku bergurau benda yang hak, benda yang benar. Tidak ada penipuan di situ. So kita lihat sekarang ni, kalau kita kaitkan dalam dunia kita sebenar, berapa banyak sebenarnya video-video yang kita tonton di Facebook, di Instagram, di TikTok. Kalau kita tengok banyak pelajar-pelajar kita yang terlibat dengan TikTok kan, sebenarnya kalau kita gunakan dengan manfaat untuk belajar, mungkin ia memberi manfaat. Tetapi kita lihat berapa banyak penipuan kita disajikan dengan prank, video-video yang mengenakan orang. So perkara-perkara tersebut tu sangatlah dilarang. Kerana apa? Nabi berkata tadi, kalaupun aku nak bergurau, aku bergurau dengan benda yang benar. So kalau kita kata kadang-kadang, eh susahnya, patutnya kalau bergurau ni mestilah kita ada benda-benda yang kita tambah-tambah sikit, kita tambah perisa kan, cerita-cerita yang kita rasa supaya orang gelak. Tetapi benda ini adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempena ceramah Maulid Rasul ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga diri adik-adik dan juga tontonan perempuan, penonton sidang hadirin, supaya kita memperbaiki diri kita. Lihat Nabi kata, aku tidak mengata, aku tidak bergurau dengan rakan-rakan, dengan sahabatku, kecuali perkara yang benar. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu kita perhalusi, perlu kita koreksi diri kita, kita perlu perbaiki supaya kita menjadi Muslim yang optimum, Muslim yang terbaik yang mengikut acuan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Baik, kita terus kepada hadis yang daripada Umar Al-Khattab. An Umar bin Al-Khattab qala, Umar Al-Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara Maryam, innama ana abdun fakulu abdullah wa rasuluh. Okey, apa kata Umar? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memujiku secara berlebihan seperti kaum Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa bin Maryam. Hanya sahaja aku ini adalah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka katakanlah aku sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Baik, hadis ini sidang hadirin sekalian memang menuju ataupun menunjukkan kepada bagaimana muamalah ataupun perhubungan Nabi dengan sahabat, dengan umat Islam. Dia kata janganlah memuji secara berlebihan. Tengok sekarang ni, kadang-kadang orang kata nak jack ataupun nak kipas, orang kata untuk mendapatkan sesuatu. Kalau pelajar-pelajar nak sesuatu daripada rakan-rakan, daripada guru, kadang-kadang betul kita perlukan kepada pujian. Tetapi janganlah sampai puji-pujian itu melebihi daripada yang sepatutnya. Kata orang Sabah tu, minta puji bah. Maksudnya sama juga kita staf pentadbiran kepada bos, kita boleh puji bos, baik bos, pemurahnya bos, tetapi janganlah dipuji secara berlebih-lebihan, lebih daripada sepatutnya di sini, kerana ia akan melibatkan, akan membawa kepada kerosakan. Kerana
Di situ orang akan menyebabkan hasad dengki pula kepada orang lain yang mendengar tu. Contohnya, kita puji cikgu ataupun ustaz A, ustaz B dan C akan terasa pula, kenapalah pelajar ni memuji sangat. Saya sukalah pelajaran pengajar ataupun pelajaran yang diberikan oleh ustaz ini. Bagus. Belum baru cakap satu dua je, saya dah faham dah. Baru kelas satu dua kelas, saya dah faham dah. Ustaz B dengan C ini saya jumpa, saya belajar dengan dia tak masuk-masuk. Contohnya, apakah pandangan dan juga apakah rasa B, Ustaz B dan C nanti? Jadi sama juga kalau kalau guru atau ustaz nak memuji kepada anak murid di dalam kelas tu juga perlu berpada-pada. Kita kata mumtaz, cemerlang, bagus. Anak-anak perlukan kepada kata-kata sokongan ataupun pujian ini. Tetapi janganlah sampai berlebih-lebihan sehinggakan anak-anak yang lain di dalam kelas itu merasa rendah diri, merasa malu, merasa kata orang koyak, merasa jealous dan menyebabkan nanti dia tak ada motivasi untuk memperbaiki diri. Sepatutnya kita puji dan kita puji juga yang lain tu, anak-anak yang lain tu, kita katakan kita boleh sama-sama membawa anak-anak ni ke hadapan. Barulah anak-anak ni akan rasa termotivasi. Ini bukan saya yang kata, tapi apa yang dikatakan dan ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlulah kita amalkan supaya kita punya sesi persekolahan, sesi perhubungan dengan pelajar. Sesi kita, bermaksud kita punya perantaraan nanti, kita punya muamalah ataupun kita punya kehidupan sebagai pendidik, sebagai pelajar ini satu kehidupan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya masih lagi daripada hadis daripada Anas bin Malik, Anas bin Malik, anna imra'atan ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sesungguhnya aku sangat berhajat kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, duduklah kamu di mana-mana di Madinah ini di jalan yang mana yang kamu suka, maka aku akan pasti duduk ataupun menunaikan hajatmu. Hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang saya hormati sekalian, menunjukkan kepada Rasulullah ni dia tak ada apa? Double standard. Kata orang kampung saya, double standard. Tak ada pilih kasih, tak ada bias. Okay, apabila orang datang, Nabi kata, kamu duduklah di mana-mana, nanti saya akan datang dan entertain kamu. Saya akan layan kamu. Kadang-kadang kita lihat, bukan di sekolah Setia Budi ni, mungkin di sekolah lain kita lihat apabila anak-anak yang pandai, yang cemerlang datang kepada ustaz atau gurunya, maka dilayan dengan kelas A, first class. Tapi bila anak-anak yang datang daripada kelas sederhana dan kelas yang ke belakang ni, contohnya, kita dapat lihat bahawa pelayanan yang diberikan daripada seorang guru, daripada seorang murabbi, muadib, yang sangat didambakan oleh anak-anak ini, satu layanan ataupun satu apa kata orang, bukan asalnya macam VIP pun, tapi kadang ada benda perkara yang ditanya, mungkin anak-anak ni ke belakang sikit, tak berapa faham ataupun nakal contohnya dalam kelas, jadi guru-guru ni kadang-kadang berpaling muka ataupun tidak mahu melayan apa yang dimohon ataupun diminta oleh anak-anak ni. Tapi Rasulullah menunjukkan bahawa siapa juga yang datang kepada Nabi, Nabi akan cuba melayani, meneladani mereka ini dengan sebaik-baiknya. Begitu juga kalau ibu bapa di rumah, janganlah kita membeza-bezakan antara anak, tak kisahlah anak tu lelaki ke perempuan ke, nakal ke, bagus ke. Kita perlu treat ataupun layani anak-anak kita dengan sama rata. Okey. Dan supaya anak-anak ni, perkara ini akan mengganggu sebenarnya psikologi mereka. Kalaulah kita memberikan penumpuan kepada mereka seadilnya, maksud saya bukan sama rata, tapi seadilnya. Mungkin kadang-kadang anak-anak kita yang A ni perlukan perhatian lebih sikit, tetapi jangan kita mengkesampingkan atau mengenepikan anak-anak kita yang B dengan juga C. Sama juga di sekolah.
Begitu juga pelajar-pelajar, kita lihat ada pelajar tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, mungkin ada sekolah yang tingkatan 6. Jadi kalau senior yang atas-atas ni, janganlah kita melayani adik-adik junior ni dengan kata orang pilih kasih. Perlu kita layan adik-adik kita ni dengan semangat sama rata kesetiakawan ataupun kekitaan. Okay? Janganlah kita mentang-mentanglah dia ni kena dengan kita, klik dengan kita, kita pun layan dengan baik. Kita kena kawan dengan semua orang kerana inilah apa yang dituntut di dalam Islam. Baik, jadi saya rasa walaupun hadis ini pendek saja, tetapi ia membawa maksud yang sangat mendalam dan memberikan nasihat yang sangat padu kepada kita bagaimana supaya kita ni tidak mengamalkan kata orang tu pilih kasih dalam kita berhubungan dengan manusia. So saya rasa saya sengaja sebenarnya memilih hadis ini supaya dekat dengan diri adik-adik dan juga ibu bapa serta staf dan juga guru-guru daripada sekolah menengah Setia Budi. Baik. Kita pergi kepada hadis yang terakhir yang ingin saya kongsikan untuk ceramah Maulidur Rasul pada kali ini daripada Amrah. An Amrata qalat qila li Aisyata madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi qalat kana basharan minal bashar yafli thawbahu wa yahlubu shatahu wa yakhdumu nafsahu. Daripada Amrah, dia menyatakan bahawa seorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, adalah baginda seorang manusia daripada manusia biasa. Ini seperti yang saya sebut tadi, baginda merendam pakaian, memerah susu kibas dan melayani diri baginda sendiri. Okey, maksudnya di sini melayani diri baginda ni, Nabi membuat kerja-kerjanya sendirilah. Okey, bukannya kerana dia Nabi, dia menyuruh orang ada rasa superior dalam diri kan. Okey, jadi ini berkaitan kepada, kalau kita nak balik kepada konteks adik-adik, ibu bapa dan juga staf sekolah menengah Setia Budi, kita berada di satu jawatan, contohnya adik-adik yang memegang jawatan ketua persatuan, ketua di asrama ke, okey, ataupun senior kan, lebih besar pada adik-adik junior, jangan salah gunakan kuasa. Okey, kita boleh memberi arahan kepada orang di bawah kita, tetapi jangan berlebih-lebihan. Ada perkara yang kita boleh lakukan sendiri, maka lakukanlah ia secara sendirian. Sama juga dengan guru-guru, okey, sama juga guru-guru, kalau nak berikan tugasan tu biar sepadan. Apatah lagi sekarang ni kita lihat musim COVID-19 ni, banyak sebenarnya tugasan-tugasan yang nak diberikan kepada anak-anak kita, tetapi perlulah sepadan dengan apa, student learning time tu mesti sepadan. Jangan sampai anak-anak kita jadi stressful eh. Dan guru besar, guru penolakanan contohnya nak bagi tugasan kepada panitia, kepada guru-guru juga perlu lihat kepada bebanan dan tugasan yang nak diberi itu supaya sepadan. Okay. Janganlah sampai kita memberikan kata orang yang tak masuk akal. Saya pernah terbaca satu kisah tu eh. Tapi bukan di Setia Budi lah, di sekolah lain eh. Tapi mungkin bukan di Malaysia, mungkin di Afrika Selatan dan sebagainya. Ada guru besar ni, dia minta tolong anak-anak murid dia untuk mengecat rumah dia, memotong rumput di rumahnya, kemudian memberi makan kepada kucing guru besar ni. Okey, kalaulah anak-anak murid itu redha, tak apa. Ini dipanggil, dikerahkan datang ke rumahnya, membuat perkara-perkara tersebut tanpa diberikan pula apa-apa upah makan, tak bagi, minum tak bagi. Jadi buruh kasar dah budak-budak tu. So perkara ini bagi saya adalah perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pendidik yang mendidik anak-anak beracuankan kepada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada benda-benda yang kita boleh lakukan sendiri, maka lakukanlah secara sendiri. Apa pertolongan kita perlukan daripada orang, kita mohon secara baik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di rumah. Nabi ni seorang nabi.
Ikutkan patutnya duduk atas kerusi saja, arahkan je. Tolong ambil makan, tolong gosok baju, tolong peras susu dan sebagainya. Tapi Nabi SAW, insan yang sangat agung juga, membuat perkara-perkara ini sendiri. Nabi mengusahakannya sendiri. Dan inilah contoh yang perlu kita ikutkan pada zaman ini, bahawa apa yang hendak kita lakukan perlulah berdasarkan kepada usaha kita sendiri. Man jadda wajada, man zara'a hasada. Siapa yang berusaha, maka dialah yang akan dapat, dialah akan berjaya. Baik, so saya rasa alhamdulillah dalam ceramah yang sangat terhad ini, kita telah sampai kepada penghujung program ceramah Mahdur Rasul untuk Sekolah Menengah Setia Budi, untuk tajuk Adab Mendahului Ilmu. Kena letakkan adab dahulu baru kita pergi pada ilmu. Adab ini kunci di depan, pintu gate depan tu adab dulu. Lepas tu baru kita teroka ilmu yang ada di dalamnya. Kalau kita menjadi seorang pelajar yang tidak mempunyai adab, kita bercakap kurang ajar dengan guru, adik-adik akan lihat nanti bahawa ilmu tu dia tak akan kekal dalam minda adik-adik. Dia akan cepat hilang. Nak hafal pelajaran pun cepat dia akan terlepas. Kerana kita tak cek, rupanya tak muhasabah diri kita, rupanya kita tidak menjaga adab dengan guru kita. Okay? Kita tak menjaga adab dengan kawan-kawan kita. Kita tak menjaga adab dengan ibu bapa kita. Maka bagaimanakah ilmu itu dapat menyerap ke dalam jiwa kita? Jadi alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Puan Pengetua, Puan Faiza binti Jumari, Barisan Penolong Kanan, guru-guru ketua jabatan, rakan-rakan guru, para ibu bapa yang dihormati serta anak-anak pelajar yang sentiasa menyokong program-program yang dijalankan oleh pihak Sekolah Menengah Setia Budi. Boleh ikuti, follow dan like perkembangan FB dan IG Sekolah Menengah Setia Budi. Jadi saya pun nak beritahu juga, sekiranya adik-adik, para penonton ada apa-apa soalan, bolehlah emailkan kepada saya juga, drhamimi@gmail.com. Dan boleh mengikuti video-video pengajaran dan juga pembelajaran daripada YouTube channel Dr. Hamimi. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kerana menjemput, dan saya mohon maaf sekiranya ada kelemahan, kekurangan sepanjang saya mengendalikan ceramah ini. Walaupun ringkas, saya harapkan supaya ia menyerap kepada pemahaman dan juga pendengaran tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik sekalian. Okay. Baik, semoga kita dipertemukan di lain kesempatan. Jangan lupa, fikir hebat, doa hebat, yakin hebat, pasti hebat, dan setia budi nombor satu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.